Pernikahan anak di bawah umur lagi-lagi hebohkan jagat maya. Pasangan kali ini menikah di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Video pernikahan mereka ramai beredar di media sosial TikTok usai diunggah akun @uwu.uwo pada Selasa 20 Desember kemarin. Terlihat di dalam video, Sofian yang masih berumur 14 tahun dan pengantin wanita putri berumur 15 tahun duduk di atas pelaminan menggunakan pakaian adat daerah tersebut. Keduanya diketahui masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Dari komentar yang diberikan warganet, orang tua kedua pihak menyetujui pernikahan tersebut. Terlihat pesta pernikahan yang digelar sangat meriah. Selain itu, ramai dibicarakan mengenai uang panai yang dinilai sangat fantastis untuk pernikahan anak di bawah umur. Digadang-gadang uang panai yang diberikan sampai 100 juta rupiah. Hingga video ini beredar, belum ada keterangan resmi dari perangkat desa setempat.